Dikutip dari okzone.com, sebanyak 4 pemain timnas Indonesia U20 yang terancam digeser Ivar Jenner dan Justin Hubner akan dibahas dalam video berikut. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U20 asuhan Sintayong akan kedatangan 2 pemain anyar. Kedua pemain tersebut adalah Ivar Jenner dan Justin Hubner. Melihat dari postingan akun resmi Instagram PSSI pada hari Minggu 23 Oktober, kedua pemain tersebut sudah tiba di Indonesia dan siap menjalani serangkaian agenda untuk dinaturalisasi. Keduanya pun diyakini bakal memperkuat skuad asuhan Sintayong untuk bisa meraih hasil maksimal di 2 ajang berbeda. Ajang tersebut adalah Piala Dunia U20 2023 dan Piala Asia U20 2023.